Ya, ini adalah Mbulak Umpeng dan destinasi yang agak sedikit lebih jauh daripada Mbulak Wilkel. Ya, tergantung dari mana rumahnya. Ini dilihat dari rumah kita. Dari ini Mbak Bro menikmati harapan pecel di buk pinggir sawah. Dalap-dalap itu. Menghadapi semua tantangan. Soalnya sekarang bikin konten lebih mudah, cukup di kamar ya. Tapi tetap aja kita punya aktivitas yang menyehatkan, yaitu goes ya. Hari ini kita mencoba mencari mbulak ngimpeng. Ini orang tua semua jadi udah blank, baru dilihat tadi Google Mapnya sudah lupa nih ya. Ini kita sudah mulai pikun ya, bahaya juga ini ya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting kita bahagia. Gembira saja. Oke, yang sampai ketemu lagi. Halo teman-teman. Alhamdulillah, setelah kita ngikuti petunjuk Google Maps, kita sampai ke destinasi yang kita tuju, yaitu Mbulak Ngumpeng. Ya, ternyata memang ya namanya Mbulak. Ini kawasan lorong yang dimana dikitari oleh persawahan. Itu bukit menuju ke Gunung Kidul ya, yang sangat indah, dan di situ banyak sekali destinasi kuliner ya, rumah-rumah makan yang mengandalkan ketinggian. Lebih bagus kalau malam hari di situ makannya, untuk melihat Jogja di waktu malam. Jadi kayak kunang-kunang kota Jogja ya. Kalau di Bandung itu kayak Bukit Dago, Dago Tea House ya. Dago Tea House itu juga melihat kota Bandung dari Bukit Dago ya. Kalau ini dari Bukit Patok ya. Bukit Patok ini ya, ya. Di ujung sana, lurus sana itu adalah pintu gerbang Mbulak Ngumpeng. Dan hari ini teman-teman, sebenarnya kami ingin pamer kaos channel YouTube Warung Sodako, channel saya, yang kebetulan sebentar lagi akan milad yang keempat. Nanti saya tunjukkan di bagian depan. Itu ada logo Warsot dengan tulisan milad keempat. Ini punggung di patar saya kelihatan YouTube ya, channel Warung Sodako. Nah, ini gambar kaosnya di dada, kelihatan lambang atau simbol Warung Sodako. Ini karya anak saya, si bungsu yang di Jepang. Milad keempat Warung Sodako ya. Ini adalah ekspresi kegembiraan kawan-kawan ya. Jadi buat kami ini adalah sebuah kegembiraan, kebahagiaan. Makanya kami laporkan kepada dunia ya, bahwa kami berbahagia, kami gembira. Dan ini juga sekaligus ekspresi syukur, bersyukur kepada Allah bahwa kita diberi kesehatan ya kan. Kemudian diberi kesehatan, diberi umur yang insya Allah barokah. Karena Warung Sodako itu adalah mencintai dan peduli sesama ya. Baik, meskipun ini nanti saya masukkan ke channel Sang Kolonel ya. Oke teman-teman, kita sekarang meluncur ke Mbulak Ngumpeng yang ya. Mbulak Ngumpeng. Oke. Keren teman-teman, jalan kita sawah. Dan ini jalannya sudah jalan beton, jadi nyaman buat dilewatin. Sementara kanan kiri adalah persawahan yang mayoritas padi ini ya, luar biasa.
teman-teman yang di kota-kota besar, kota Jakarta, kota Bandung, kota Surabaya yang sudah sumpek ya, kalau pengen hijrah ke Yogyakarta silakan ya. Rumah saya mau saya jual. Rumah saya di kawasan kota ya, tapi dekat dengan destinasi-destinasi wisata seperti ini ya. Silakan hubungi saya jual rumah saya. Ada yang tanya, "Terus saya tinggal di mana ya?" Saya bangun baru. Tapi saya bangun rumah, mau bangun rumah kayu, rumah limasan. Silakan bagi yang berminat hubungi saya. Harga bersahabat. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di Mbulak Ngumpeng. Nah, ini ada tulisannya apa ini? Tulisan apa ini? Oh, bukan. Entin-entin. Yang entin. Oh, lah soalnya dia pro apa namanya? Sponsornya Jarum ya. Ini ada saung-saung seperti di Mbulak Wilkel ya ini. Model saung-saungnya. Model dari daun apa ini namanya? Belarak itu apa ini namanya? Nah, ini Mbulak Ngumpeng ini. Kuliner-kulinernya ya. Nah, teman-teman, ini Mbulak Ngumpeng. Mbulak Ngumpeng ini. Dan di sini ada apa ini? Mbulak Ngumpeng 0 km di titik ini, kemudian 120 meter ada Seblak Jabrik, 450 Taman Ingas, Kaliniti. Ya, petunjuk-petunjuk lah ini kalau mau nyamperin ya ke sono. Ini adalah padat karya infrastruktur Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Kabupaten Bantul. Oke, teman-teman, kayaknya kita ingin apa namanya? Menikmati kuliner apa di sini ya? Kuliner rakyat. Teman, ini saung-saung di Mbulak Ngumpeng ya. Umpeng, Mbulak Ngumpeng. Mbulak Ngumpeng. Ini saung-saung yang dibuat untuk menyambut para goweser, para wisatawan domestik. Syukur-syukur ada wisatawan mancanegara kalau sampai di sini. Orang Indian datang ke sini cocok. Ini modelnya kayak gubuk-gubuk orang Indian. Ya. Ini cukup nyaman, mirip di Mbulak Wilkel ya. Emang sekarang lagi ngetopnya ini. Oh, ini yang kemarin di Facebook tuh ini. Jadi bisa apa namanya? Selfie di pintu surga ini. Nah. Surganya Bukit Patok. Luar biasa ya. Mbulak Ngumpeng. Sebagai variasi untuk kalau kita goes, kita bisa ke sini dengan menikmati view persawahan. Ini persis kalau dilukis seperti lukisan itu ya, persawahan ya kan. Itu ada orang cari damen, itu ada Pak Tani Butani dengan latar belakang di kejauhan bukit perbukitan patok. Wah, ini kalau dilukis pelukisnya pinter ya, persis lukisan itu. Ini bukan lukisan, ini apa namanya, alam yang asli, ciptaan Allah yang luar biasa. Ini kita bisa belajar mensyukuri dan apa namanya, meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah menciptakan alam yang luar biasa indah seperti ini. Nah, ini pemandangan-pemandangan yang hanya bisa dijumpai di pedesaan. Luar biasa. Nah, teman-teman, di destinasi Mbulak Ngumpeng ini kita kemudian memilih kuliner jadul, kuliner desa, yaitu
pecel dengan sidone sego jagung ya? Bukan? Belum. Belum, ini Pak masih pecelnya tok ya. Pecel kemudian dengan gorengan tempe kemudian apalagi itu? Ubi goreng. Dan minumnya apa ini? STMJ ya? STMJ. Nah. Dengan permadani berupa persawahan padi yang sangat luar biasa ini ya. Luar biasa. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa kawan. Ya. Sudah goes keringetan sampai sini masih pagi dan ini agak mendung sehingga mendukung enggak terlalu panas. Dengan background seperti ini luar biasa. Cukup recommended untuk dibaleni lagi nanti kapan-kapan dibaleni. Ya. Ya, buat Bos Suryo, Mbak Titik. Ya, kalau ke Jogja lagi nanti kita ajak ke sini. Ya. Ya, ini adalah Mbulak Umpeng dan destinasi yang agak sedikit lebih jauh daripada Mbulak Wilkel. Ya, tergantung dari mana rumahnya. Ini dilihat dari rumah kita. Dari Nitian. Okay. Karena kita kehabisan tempat di Saung-Saung itu. Ya. Jadi ya udah kita makannya di buk nih, namanya buk ya. Di buk-buk pinggir sawah ini aja. Ya. Di sana udah terisi orang semua. Ya. Tidak nyaman, terlalu sempit. Kalau susuan beda rombongan. Dan teman-teman ini masalah suasana, masalah atmosfer ya. Kita makan pecel tuh biasa. Makan gorengan juga biasa. Tetapi kalau makannya di pinggir sawah seperti ini dengan latar belakang perbukitan Patok Gunung Kidul ya, itu sudah luar biasa kawan ya. Ini sebetulnya masih di wilayah Bantul tapi menjelang perbatasan ke Gunung Kidul kita naik nanti ke arah Wonosari ya. Jadi pecel gorengan kemudian wedangnya itu susu kopi jahe, wah dahsyat ya, luar biasa. Ini sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan harus kita syukuri.